dari art and competition festival. Jadi di kita ini di Arcofest itu juga ada punya art yang dipajang di pintu masuk, kemudian ada art dari anak-anak di B2 sendiri, sama competition itu dari pekan olahraga kita. Jadi Arcofest itu nggak cuma tata seni atau konsep sebuah, tapi sebelum-sebelumnya itu ada menempok, ada pekan olahraga. Jadi kita sikat dari art and competition festival. Arcofest sekarang udah tahun keempat. Kita sih juga emang pasti kalau di setiap event kebantu sama sponsor ya. Sponsor kita, tapi tahun ini ya oke sih kebantu sama sponsor. Tapi dari panitia-panitia sendiri juga ada jualan cari dana. Dari jual bunga lah, ada yang kita ngapain di tempat-tempat itu. Ada juga kalau jualan-jualan makanan sekolah. Dari range aja ya, dari range aja itu sekitar 500 sampai sekitar 700 lah. Buatnya di sebuah festival ini nggak cuma untuk sekolah doang gitu. Jadi mungkin ada banyak lah angkatan-angkatannya dari sekolah juga. Tapi benar-benar Arcofest ini bakal jadi event yang sukses selalu, kedepannya sendiri dapat membangun manusia-manusia lagi, membuat kita anak-anak di B2 juga siswa dapat mengatur bagaimana sih kita membuat event.